Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, Alhamdulillah sekali. Kali ini saya bisa meluncing atau mengeluarkan produk terbaru saya. Kali ini adalah saus selada hitam premium serba guna. Oke, sekedar diketahui, menurut pengalaman saya selama kerja di hotel ataupun di restoran, untuk pembuatan saus itu ada grade atau tingkatannya. Jadi, apabila grade hotel ataupun restoran itu semakin tinggi, biasanya untuk penggunaan sausnya itu memakai bahan-bahan yang bagus, pilihan, dan berkualitas ya. Maka kali ini produk saya ini adalah lada hitam yang jenis grade-nya premium. Kenapa premium? Karena di dalam pembuatan resep ini itu ada pasta buah plum, pasta saripati kerang tiram, dan mushroom saus atau kecap jamur ya. Oke. Terus untuk apa aja saus lada hitam ini? Untuk saus lada hitam ini sangat banyak sekali kita bisa kita pergunakan. Baik untuk olahan ayam, sapi, seafood seperti udang, cumi, kepiting, ataupun ikan ya. Selain untuk bahan yang saya sebutkan tadi, saus ini juga bisa kita pergunakan untuk polesan bakaran ataupun barbekyuan ya. Seperti bakso bakar ataupun sosis bakar. Saus ini juga bisa kita gunakan untuk kreasi masakan ayam geprek ya. Jadi nanti kita toppingkan di atasnya, itu enak. Videonya sudah pernah saya upload. Untuk ketahanan saus ini, bila kita simpan di suhu ruang ya, itu bisa tahan kurang lebih 3 bulan. Bila kita simpan ke dalam chiller atau kulkas biasa, itu bisa tahan kurang lebih 6 bulan. Bila kita simpan ke dalam freezer, itu bisa bertahan kurang lebih 1 tahun. Dengan saus lada hitam ini, kita bisa menyajikan masakan-masakan khas resto ataupun hotel di rumah kita. Baik untuk acara keluarga, untuk arisan, ataupun untuk reuni. Bagaimana cara untuk mendapatkan produk ini? Untuk sementara ini saya jual di toko online. Untuk link toko akan saya taruh di deskripsi video ini. Untuk harganya kurang lebih 34 sekian ya. Untuk contoh penggunaannya, link video juga saya akan sertakan di deskripsi video ini. Oke, silakan di order. Lebih mudah kita menyajikan masakan-masakan khas ala hotel dan resto untuk kita hidangkan di rumah. Saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri, di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Chef Supri.